sih ya kawan-kawan, terkadang sini kita harus turun karena memang jalannya sudah sangat parah sekali. Dan menurut jarak yang kita lihat dari tadi itu ada sekitar 5 kilo lagi menurut 5 kilo menuju Langkai. Menurut jarak yang tertulis tadi di dekat jembatan yang kita lewati kawan-kawan itu ada sekitar 15 km. Dan sekarang ya sekitar 14 sampai 15 km tadi kawan. Dan sekarang kita sudah menempuh sekitar 8 kilo. Jadi masih ada sisanya lagi sekitar 6 kilo ke depannya kawan-kawan. Dan di sini terlihat tidak ada sinyal sama sekali, tidak ada koneksi internet ataupun sinyal telepon. Di sini telah ada akses listrik kawan-kawan dari PLN ini. Itu penerangan sepertinya bukan sebuah kendala di sini kawan-kawan karena sudah ada listrik. Masih ada kampung lagi kawan-kawan. Lanjut dah. Masih ada beberapa rumah lagi. Ada beberapa buah rumah.
Tanggai, Kecamatan Sidra, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Alhamdulillah kawan-kawan, kita sampai di penghujung Kampung Langgai, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Tadi kita start dari Batu Bala sekitar jam 9, jadi butuh waktu sekitar lebih kurang 1 jam seperempat sampai di sini kawan-kawan. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung kampungnya. Ini Langgai. Ini beberapa anak-anak kita tadi. Oke kawan-kawan, terima kasih karena telah mengikuti kami dalam video perjalanan jelajah negari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.